Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 di Ramadan kali ini, Pondok Pesantren Al-Itisam mendapatkan donasi atau bantuan berupa iftar dari program iftar Cinta Sedekah, yang pada kali ini kami mendapatkan senilai 5 juta rupiah untuk 250 manfaat atau 250 orang, yang semua pemanfaatnya adalah santri Pondok Pesantren Al-Itisam dan juga warga di Pondok Pesantren Al-Itisam. Kami mengaturkan jazakumullahu khairan kepada seluruh muhsinin yang ikut berpartisipasi dalam program ini, terkhusus juga untuk Cinta Sedekah yang pada kali ini dapat menyalurkan ke Pondok Pesantren Al-Itisam. Sekali lagi kami mengaturkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Demikian laporan dari kami di Pondok Pesantren Al-Itisam Gunung Kidul, Wonosari, Gunung Kidul. Saya Muhammad Mufti Hanafi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.